10, analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaikilah pernyataan yang salah berikut. Kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi. Ini benar. Ya, ini mempunyai 4 sisi dan ini juga memiliki 4 sisi. Dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini juga benar ya. Nah, kata bersesuaian ini yang nggak cocok. Karena kedua bangun tidak kongruen juga tidak sebangun. Ya, jadi kedua bangun tersebut kongruen. Sebangun saja tidak, apalagi kongruen. Ya, kongruen itu syarat pertama harus sebangun. Ya, bentuknya harus sama. Ini persegi dan ini adalah belah ketupat. Jelas beda. Ya, yang kedua, kalau kongruen, sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya, bersesuaian sama panjang. Ya, dan titik yang bersesuaian sudutnya juga sama besar harusnya. Dan ini enggak, ini 90 derajat, ini entah berapa itu, yang jelas ini tumpul, ini lancip. Ya, jadi perbaikannya adalah bahwa memang kedua bangun memiliki 4 sisi dan sama panjang, tetapi tidak sebangun juga tidak kongruen. Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 10.